Berarti ini kopi ngeri, Pak. Iya, karena bisa membangkitkan kenangan. Namanya kopi kenangan. Pantesan teman-teman kita yang ras Tionghoa jarang ya makan kopi kenangan ya. Ras Tionghoa jarang minum kopi kenangan? Kenapa, Coki? Coba, tes dulu. Coba. Stop. Stop. Ini dia pengen siaran. Langsung ke berita pertama. La 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 la. Hey, ternyata muslim. Kenapa apa kamu pegang-pegang tenggorokan? Aku haus, Coki. La la la. Kalau kamu haus, lihat dong aku sedang minum apa. Coba ini. Wah! Apa itu, Coki? Ini adalah kopi kenangan. Oh, kenapa kamu suka meminum kopi kenangan? Apa istimewanya ini? Loh, saking enaknya kopi kenangan, sekali sedot bisa membangkitkan kenangan-kenangan masa lalu. Wah, 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 wah. Jangan terlupakan, kawan. Jangan terlupakan, kawan. Kalau diminum, membangkitkan kenangan masa lalu. Betul. Berarti nggak cocok buat anak broken home, Coki. Kan kalau diminum, kenangan yang lalu akan bangkit. Coba misalnya kamu jadi anak broken home, meminum kopi kenangan. Coba, aku pura-pura ya. Ya, aku kamu anak broken home. Aku anak broken home. Coba, silakan minum. Coba. Mama aku ditonjok. Oh iya, aku ingat momen. Mamaku ditonjok. Wow. Coba sekali. Itu bukan blush on, berarti ungu-ungu. Coba, Coki. Coba. Lanjut, kenangan apa lagi? Kenangan. Ayahku pemabuk. Terakhir. Terakhir. Masa Anda tidak ada kenangan bahagia sih, Coki? Kan broken home. Coba sekali lagi, terakhir. Berarti kopi kenangan tidak bisa diminum anak broken home. Iya, karena membangkitkan kenangan yang buruk mungkin. Betul, coba. Sudah Coki, sudah. Tinggal sama nenek. Aduh, jadi rebutan anak asuh. Hak asuh. Bro, berarti ini kopi ngeri, Pak. Iya, karena bisa membangkitkan kenangan. Namanya kopi kenangan. Pantesan teman-teman kita yang ras Tionghoa jarang ya makan kopi kenangan ya. Ras Tionghoa jarang minum kopi kenangan? Kenapa, Coki? Coba, tes dulu. Coba. Stop. Stop. Ini dia pengen siaran. Langsung ke berita pertama. Kita sekarang mau bahas apa ternyata muslim? Lagi tidak ada yang seru. Seru, bro. Ada yang kemarin rame-rame soal anjay, ya kan? Sebenarnya jujur kita males bahasnya. Karena udah terlalu, ya Allah. Gimana ya tenaga kita berdua bisa lebih berguna kalau melakukan hal-hal negatif? Daripada ngebahas anjay. Siapa misalnya Anda bajing loncat. Betul. Misalnya. Lebih mending Anda jadi bajing loncat daripada Anda ikut drama-drama anjay ini. Karena paling ya kan? Tidak kalau Anda bajing loncat, ada hasilnya. Ada hasilnya. Anda. Bahas anjay ini yang ada hasilnya emosi orang-orang. Anda babi ngepet. Iya. Ya, masalah dosa nanti dulu dah. Anda babi ngepet sejam ada hasilnya. Daripada bahas anjay. Berdebat soal anjay. Ya ampun. Tapi ternyata lama-kelamaan ini cukup mengusik juga. Iya, cukup. Bukan cukup viral, emang udah viral kemana-mana. Tau gak tandanya itu udah bener-bener viral pada saat apa, momen apa. Dia masuk ke podcast sahabat kita. Ya itu. Om Deddy ala Corbusier, mohon maaf Om Deddy. Iya, kalau udah masuk situ berarti udah viral ya. Udah ya viral. Kan? Makanya tapi di video terbarunya katanya orang yang sempet ramein soal anjay ini dia bilang udah gak mau dilanjutin permasalahan ini. Takut
bukan takut ya, karena sudah menimbulkan kegaduhan, jadi dia udah nggak mau dilanjutin. Jujur kami agak kecewa ya kalau perjuangan soal kata anjay ini diberhentikan. Ini harus dilanjutkan bro, memang anjay loh. Anjay ini harus dilarang memang bro, karena gak memang ada. Lu katanya yang ada yang gak, bilang kan dia bilang itu cuma berpotensi jadi kata-kata bulian. Ya semua kata juga berpotensi, gak masuk. Enggak, begini, kalau anjay kan katanya kembangan dari anjing, anjrit ke anjay. Itu salah, kalau menurut saya salah. Oh bukan. Anjay itu harus dilarang, karena anjay itu artinya aneh jahiliyah. Anjay ane jahudi. Itu artinya bro. Dan memang inilah misi-misi Israel untuk misi-misionaris Israel itu mau ngancurin kita emang bangsat. Bro, Abu Lahab. Abu Lahab dan Abu Jahal saat ingin menyerang kaum-kaum dan para sahabat, dia berkata kepada teman-temannya, anjay! Allah maulai lais. Ini mah anjay. Anjay. Ani jahiliya. Itu adalah kata-kata Abu Jahal, Israel, dan lain-lain untuk menghancurkan umat kita. Memang benar harus dilarang. Enggak, ente kalau enggak percaya kalau anjay berbahaya, perlu kita tes survei lapangan. Kita harus tes. Perlu survei lapangan untuk membuktikan bahwa anjay ini memang seberbahaya itu. Iya, kita tes ya. Oke. Kita langsung nih. Ayo kita tes. Ayo, ayo kita tes ke orang ya. Ini okay. Masih bisa belum? Udah, enggak usah. Ayo. Kita tes. Enggak mungkin. Kita tes ke enggak orang. Kita kata-katain dia pakai anjay, pasti dia marah. Gak mungkin ada nih orang nih. Sebel, Pak. Nih orang nih. Wah, kebetulan ya? Sekali. Nih. Goblok! Bangsat! Tolol! Botak-botak. Botak! Tidak. Tujuh Deddy Corbuzier. Upin Ipin! Gak marah. Tapi kita... Anjay! Tuh. Ngapain ngomong anjay? Gak, hey. Marah. Anjay, memang bener anjay, ani jahiliyah, ani jahudi. Awas, tolong mas berponi yang sekarang sudah potong, lanjutkan perjuangan anda. Anjay, ani jahudi, ani jahiliyah, segera diberantas. Itu adalah kerjaan Israel dan Abu Jahal. Lanjutkan perjuangan anda, mas berponi yang sudah potong.